Bilakah tarikh hijrah digunakan untuk Islam? Bila tarikh hijrah guna untuk Islam? Siapa ingat? Tahun yang ke bukan tahun yang ke-6. Selepas zaman Nabi SAW, pada zaman Khalifah Umar, neh? Zaman Khalifah Umar. Bukan Umar bin Aziz, Umar Al-Khattab. Neh? Mula menggunakan tarikh hijrah Islam. Bukan zaman Nabi kita. Solat secara duduk atas bangku boleh ke tak boleh? Duduk atas bangku boleh ke tak boleh? Jawabnya, pas ada sebab tak kita solat atas bangku. Sebab asal semayang salli qa'imah, Nabi kata. Semayang berdiri. Fa'il lam tastati'. Kalau kamu tak boleh berdiri, faqa'idah, duduk. Okey, kita tak boleh nak duduk, nak rokok tak boleh, nak duduk suruh sujud tak boleh, berdiri pun huyung hayang. Duduk atas kursi boleh. Allahu akbar, rokok Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah, sujud lebih lagi Allahu akbar. Yang tak betul sembahyang atas kursi ni, dia boleh berdiri, cuma tak boleh nak duduk. Faham? Bawah kerana sakit bawah lipat ni, dia pergi sembahyang duduk atas kursi tak sah. Sebab dia kena berdiri dulu. Sampai masa duduk, baru duduk atas kursi. Pasal dia tak boleh duduk bawah, baru sah. Sebab dia mampu berdiri. Kena jaga baik. Ataupun dia tak boleh berdiri, lengah duduk, pening kepala berdiri. Tapi kalau sujud boleh, rokok tak boleh. Maka berdiri dimaafkan, boleh duduk atas kursi. Rokok pun atas kursi. Tapi bila sujud boleh, wajib turun dari kursi. Nampak? Itu kena jaga-jaga. Sebab kadang-kadang orang sakit, masa sakit tu okeylah dia buat. Kadang-kadang bila dia sehat, dia masih buat macam semayang masa sakit. Banyak berlaku gitu. Tok nenek kita yang tua dah, dia sakit sikit, dia pun semayang duduk. Nak, kerana dia sakit. Bila dia sehat dah, dia tak bangun pun. Dia semayang duduk juga. Nak, tak sah. Masa dia sakit sah. Masa dia sehat dah dari sakit dia, dia sedap semayang duduk 2 tahun dah, dia pun semayang duduk tidak sah. Itu masalah. Tapi orang tua degil. Cucu telur tegur, tok tak betul ni semayang gini duduk, tok sakit dulu. Nampak? Lah ni tok baiklah, kena bangun. Hang budak-budak tak apa, cakap banyak. Dia semayang tak sah. Kau tidur dah, orang tua tidur. Tunggu lepas maghrib tidur. Allahuakbar, bangun eh, ambil kena semayang. Kita kata, tok tidur dah. Tak tidur, sekejap je. Tak tidur, tak tidur. Faham tak? Tahu be'ak syaitan hasuk. Supaya hak batal dah semayang. Wuduk, semayang juga. Jadi, bak ni, jangan main-main. Nak, ada orang ketuk dah. Buat tak apa, malah turun. Sekali je semayang gini. Nampak? Ketuk dah. Ketuk, buk, ketuk. Tapi nak turun bawah, sejuk hujan. Tak apa sekali ni. Tak ada wuduk. Allahuakbar. Itu penipu besar. Nampak? Tuhan tak terima. Jangan main-main. Sengaja semayang dalam keadaan malah nak pergi ambil wuduk. Berdosa besar. Nah, kita tengah semayang, berhenti dah. Kalau ketuk. Ini jaga-jaga dalam bak sakit ni. Betul, sakit ni ada keringanan. Tapi keringanan tu dengan qadar. Ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurah ini sekadar-kadar yang kita sakit. Yang tak sakit, kembali seperti orang yang sihat. InsyaAllah kita akan bertemu di lain kali. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam ini sedikit sebanyak memberi manfaat dan dikira sebagai amal.